Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Hello guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trihandoko, aplikasi modifikasi official. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya baik-baik aja ya. Dan saya doakan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya guys. Di video kali ini saya mau share sebuah aplikasi game turbo terbaru, yaitu aplikasi game turbo Black Shark 4. Jadi aplikasi ini cocok banget buat kalian yang sering mengalami game lag, FPS tidak stabil dan sering force close gitu ya. Jadi aplikasi ini bisa mengatasi itu semua, dan aplikasi ini juga bisa diinstal di semua HP. Apapun merek HP kalian bisa pakai aplikasi yang satu ini. Dan bagi kalian yang bertanya apakah aplikasi ini aman untuk dipakai bang, aplikasi ini aman banget untuk dipakai karena aplikasi ini tidak merubah file game yang kalian mainkan. Jadi aman dari banned dan aman dari suspend akun ya, karena aplikasi ini tidak merusak atau merubah file resource yang ada di HP kalian guys. Aplikasi ini hanya meningkatkan kinerja device kalian, CPU kalian, RAM kalian. Jadi aplikasi ini aman banget. Dan aplikasi ini juga bisa digunakan untuk semua game. Apapun game yang kalian mainkan bisa pakai aplikasi yang satu ini. Yuk langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing. Langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya. Kalian tinggal download aja sesuai link yang kalian mau. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys. Setelah kalian subscribe langsung aja kalian download aplikasinya. Di deskripsi saya naruhnya dua link ya. Kalau kalian pakai link no password, kalian tinggal download aja tanpa harus mencari passwordnya. Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya, nanti di video ini akan saya sediakan tutorial cara downloadnya. Kalian ikutin tutorial cara downloadnya agar kedepannya kalian tidak perlu cari passwordnya. Kalau kalian kembali lagi ke channel ini, kalian tinggal download aja dan install di HP kalian. Kalau kalian ingin mencari passwordnya, silakan aja passwordnya di video ini ya. Fitur di dalam aplikasi ini lengkap banget, dari screen recording, device cleaner, RAM cleaner, dan modulnya itu banyak banget, atau mode begitu ya, dari mode ultra, mode ekstrim, dan mode medium. Jadi kalian bisa memilih mode-mode yang kalian mau pakai, dan di aplikasi ini juga bisa kalian bikin mode sendiri sesuai keinginan kalian dan sesuai device kalian masing-masing. Kalian bisa mengaturnya di dalam aplikasi ini, kalian mau dipercepat seperti apa, distabilkan kayak gimana. Jadi kalian bisa mengaturnya semua di dalam aplikasi ini. Jadi langsung aja kalau kalian mau download aplikasinya, langsung aja kalian ikutin tutorial cara downloadnya. Kalau kalian tidak mengerti cara downloadnya, di sini saya sediakan tutorial cara downloadnya. Yuk langsung aja kalian lihat aja tutorial cara downloadnya guys. Kalau kalian mengerti cara downloadnya, langsung aja kalian download. Kalau kalian tidak mau belajar tutorial cara downloadnya dan ingin mencari passwordnya, silakan aja passwordnya ada di video ini ya. Dan langsung aja kalian coba tutorial cara downloadnya ya, karena tutorial cara downloadnya gampang banget. Di sini saya contohin yang game space aja. Kalian pilih linknya, atau kalau kalian mau download aplikasi yang lain silakan, karena cara downloadnya sama. Kalian geser ke bawah dan buka deskripsi. Sekarang kalian cari link no password guys. Nah ini dia ya, link no password. Kalian tinggal buka aja, dan saya sarankan di sini kalian menggunakan Chrome aja agar lebih gampang kebuka dan lebih simpel begitu guys. Di sini saya gunakan Chrome dan dia akan membawa kalian ke website begitu. Jadi kalian tinggal geser ke bawah dan cari Saya Bukan Robot. Nah warna hijau ini ya, warna kuning ini ya, kalian tinggal klik aja Saya Bukan Robot dan tunggu sampai proses selesai. Kalian akan dibukakan lagi dan tunggu ini, silahkan tunggu 1 detik dan kebuka generate link. Kalian tinggal buka aja generate linknya dan please wait, tunggu aja, dan unlock download here. Jadi kalian klik aja unlock download link here, ini akan membuka tab baru. Jadi kalian ketika mengklik
unlock download here ini, dia akan buka tab baru. Jadi kalian fokus dengan tab yang kedua, yang akan mau dibuka guys. Klik ini. Nah, ini kan ditulis di atas ini go get for link. Jadi kalian fokus dengan tab ini aja. Kalau link ini buka tab baru, kalian tutup dan balik lagi ke tab yang ini. Kalian geser aja ke bawah dan cari saya bukan robot. Nah, ini dia. Kalian centang aja dan pilih apa yang disuruh. Di sini yang disuruh meteran parkir. Habis itu verifikasi dan klik here to continue. Ini membuka tab baru ya. Kalian tinggal tutup aja tab yang baru dibuka, tutup. Kalian balik lagi ke tab yang tadi, yang tab kedua, yang go get for link. Kalian geser aja ke bawah ya dan cari ini dia second. Kalian tinggal tunggu aja. Ini biasanya 10 detik, kalian tinggal tunggu aja dan generate get link. Kalian tinggal klik get link dan tutup lagi tab yang dibuka. Kalian balik lagi ke get link atau tab get for linknya, get link lagi, tutup lagi, get link lagi, tutup lagi tabnya, get link, tutup lagi tabnya sampai kebuka media fire-nya. Tutup aja, biasanya ini memakan waktu sampai 5 kali guys. Get link lagi, tutup lagi. Pokoknya kalian get link aja ya, get link. Ini media fire biasanya. Nah, ini udah media fire, langsung aja kalian download ya. Jadi kalian tinggal fokus aja dengan tab yang pertama dibuka. Bukan pertama tapi tab get for link-nya. Kan pertama ada tab 1 dan get for link begitu ya. Oke, langsung aja kalian download sesuai link yang mau kalian pakai, guys. Jadi tampilannya seperti ini guys. Kalau kalian udah mendownload dan menginstalnya, tampilannya seperti ini. Kalian tinggal buka aja dan kalian akan di bawah ke tampilan seperti ini. Kalian tinggal aktifkan auto boosternya, habis itu go dan kalian pilih akses penggunaan dari Blackstone 4, hidupkan, back, habis itu lanjut, geser ke kanan, habis itu selesai. Di sini kalian akan diminta mengizinkan lagi, izinkan lagi 3 kali. Aplikasi ini bisa merubah setelan sistem, jadi aplikasi ini bisa merubah auto brightness menjadi aktif dan non aktif ya, sesuai mode yang kalian mainkan. Di sini udah ada 3 game yang secara otomatis udah masuk. Kalau game kalian tidak otomatis, kalian pilih add game aja dan pilih game yang mau kalian tambahkan. Di sini ada COC dan PUBG, habis itu add game. Di sebelah kanan ini ada device, info device kalian. Di sini ada hasil rekaman, di sini ada tes sinyal. Kalian bisa mengetes sinyal di sini ya, jadi aplikasi ini bisa mengetes sinyal kalian. Dan di tengah ini ada rek, jadi kalian bisa merekam game yang kalian mainkan. Di sini saya tidak bisa contohin karena saya lagi merekam layar bawaan, karena satu game tidak bisa merekam layar bawaan 2 guys, jadi tidak bisa. Di sini kalian tinggal pilih aja dan kalian tinggal rekam aja ya. Dan di sini ada hasilnya di sebelah tengah ini ya. Dan di sini kalian tinggal boost aja, boost sampai prosesnya selesai. Habis itu kalian tinggal edit mode. Di sini kalian bisa memilih mode dari power play, kalian tinggal pilih, habis itu save. Di sini ada modenya, kalian pilih mode apa. Di sini saya mau main AOV pakai mode yang power play, yang ini nih yang pesawat. Di sini ada mode offline, di sini ada mode pendingin, jadi kalian pilih atur aja sesuai selera kalian. Di sini ada mode power play, habis itu pilih dan pilih game yang mau kalian mainkan, habis itu apply mode. Di sini pilih power play dan game yang mau kalian pilih dan apply mode. Dan di game yang kalian udah pilih modenya akan ada logo seperti ini. Habis itu kalian tinggal boost game yang mau kalian mainkan. Nah, ini otomatis akan di boost secara maksimal sesuai mode yang kalian mainkan guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau sekiranya ada masalah dengan aplikasi ini, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silahkan komen aja di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.